Bapak Kiki mau pulang nggak ke Pandeglang? Mau. Dimandiin si Bapak Kiki, kemudian oleh warga diantarin ini. Udah antri mau mandi juga, jadi dia pengen mandi. Aduh, dibotakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, ya? Ya. Ya, teman-teman, pagi ini kita bertemu lagi dengan Bapak ini, yang mana kemarin kita sudah sempat bertemu dengan beliau. Pada saat itu ada kendala, kita tidak jadi wawancara. Nah, pagi ini kita sengaja mencari dia kembali. Alhamdulillah ini ketemu. Nah, saya mau tanya lagi dengan Bapak, siapa namanya? Kiki. Siapa? Kiki. Oh iya, benar ya. Kemarin Kiki ya namanya ya. Siapa namanya? Kiki. Kiki. Oh, Pak Kiki. Benar ya. Kiki apa namanya, Pak? Kiki. Kiki Fatmala. Kiki Fatmala kan artis. Sepertinya nih mengidolakan Kiki Fatmala ini. Yang benar ya. Namanya siapa? Kiki. Kiki Dasuki. Oh, Kiki Dasuki. Nah, ini kemungkinan benar, bukan Kiki Fatmala ya. Kiki Fatmala mah artis, bintang film. Ya. Nah, yang saya mau tanya lagi, Bapak Kiki berasal dari mana? Kampungnya, bukan di situ, bukan berdiri di situ. Bapak kan cuma berdiri doang di situ. Kampungnya di mana? Babakan. Babakan. Babakan itu. Babakan. Bengkung. Hah? Bengkung. Kecamatan apa? Kecamatan Kabupaten Pandeglang. Oh. Pandeglang, Babakan, Babakan, Bengkung ya, Pandeglang. Tepatnya di dekat mana itu Pandeglangnya, Bapak? Tahu nggak? Di mana? Itu mah bukan. Jadi nanti kita searching aja. Jadi Bengkung, Bengkung, Babakan, Pandeglang. Nah, sekarang Bapak tahu nggak? Bapak ini berada di mana nih sekarang? Babakan, Babakan, Tiro. Hah? Ini daerah ini namanya? Kabupaten. Hah? Kabupaten. Kabupaten. Oh, yaudah. Jadi dia enggak ini. Sudah berapa lama Bapak Kiki berada di sini? Sudah lama. Udah lama? Ngapain Pak Kiki di sini? Menanam duit. Hah? Menanam duit. Oh. Oh, nyari duit. Udah banyak dapat duitnya? Ini dapat duitnya? Oh, yang lain? Ada. Nah, yaudah. Bapak sudah menikah? Sudah. Siapa nama istrinya? Kokom. Siapa? Kokom. Teh Kokom. Nama panjang istrinya siapa? Siti Aryansa. Hah? Siti Aryansa. Aryansa. Nama istrinya? Nama istri Bapak siapa? Siti Aryansa. Nama istrinya? Kokom. Hah? Kokom. Kokom. Nama panjangnya siapa? Nama kepanjang istrinya? Kokom aja. Udah punya anak? Belum punya anak. Nah, Bapak Kiki mau pulang nggak ke Pandeglang? Mau.
mau bisa pulang sendiri? Tahu jalannya? Kemana? Bukan, itu mah ke Karanganto. Yaudah, nanti saya cari keluarga Pak Kiki, nanti pulang, ya. Nah, sekarang kita bersihin dulu tuh, kukunya panjang, ya. Yaudah, sekarang jadi, sekarang kita bersihkan aja dulu, kita rawat dulu tubuhnya, karena kukunya cukup panjang nih. Setelah kita bersihkan, kita coba wawancara kedua. Mudah-mudahan jawabannya nih bisa sinkron setelah, sebelum dan sesudah dibersihkan. Sekarang kita bersihkan aja. Ini kuku nggak boleh panjang-panjang begini, ya, kotor. Sekarang kita ajak mandi, Bapak Kiki. Mandi ya? Ya. Bajunya dilapis-lapisin. Banyak amat.
Pak, di sini nih. Nah, yuk, gosok. Boleh berdiri, nggak apa-apa. Antri mana, Mak? Keringin badannya. Jadi ini warga di sini nih welcome banget dengan para ODGJ. Jadi mereka ini sering membantu, ngajak ngobrol, ngasih makan dan ganti baju. Nah, ini warga-warga sini nih. Bagus ini. Peduli. Nah, sekarang Bapak buka celananya. Tutup auratnya. Sarungin. Udah standby dia mau mandi ini. Jadi ini kita lagi mandi ODGJ yang ini datang diantarin sama warga, nemu diantarin ke sini nih. Ini standby dia mau mandi. Ditutup auratnya malu. Nah. Tuh, tutup. Nah, buka celananya. Dimandiin si Bapak Kiki, kemudian oleh warga diantarin ini, udah antri mau mandi juga, jadi dia pengen mandi. Bapak berasal dari mana? Dari Demak, Pak. Dari Demak? Demak itu Jawa apa itu? Jawa mana? Sunda Kelapa, Pak. Jawa Timur. Demak kok Jawa Timur? Demak itu kan Jawa Tengah ya? Kampungnya di mana? Asalnya dari mana? Dari Yogyakarta, Kebumen. Yang benar. Kok banyak amat? Demak, yang benar. Demak, Kebumen, Yogyakarta, udah. Ah, coba lahirnya deh di mana lahirnya? Oh, lahirnya di Desa Dangdang, Pak. Di mana itu? Cicayur, Kebon Pisang, Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram. Ah, ngawur ya. Yaudah, ini kita mandiin aja dulu, kita bersihin. Mudah-mudahan setelah mandi dia bisa kita wawancara. Ya. Kita potong dulu rambutnya ya. Iya, Pak. Oke. Okay. Aduh, dibotakin enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa ya? Ya. Ini lebih kotor nih. Tuh, kotor kepalanya. Kita biarkan mandi sendiri, dia bisa. Jadi mandi sendiri aja. Yang bersih dulu, yang bersih. Siram dulu, nanti sabun lagi. Lagi, atasnya. Nah, digosok dulu sampai bersih, baru pindah. Thank you.
teman saya kena juga kena 150.000 katanya. Ya. Nah, sekarang buang nih kotong sampah semua, ya. Ini buang sama ini. Mana tong sampah, tempat sampah mana? Plastik dekat plastik ke? Oh, gininya. Ada nggak plastik ini? Nah, itu pecinya jangan. Peci nanti dicuci aja. Cuci, dicuci. Ini dibuang. Nah, ini masukin semua nih. Semua. Ya, buang semua tuh. Nah, taruh sini. Nah, itu dicuci tuh. Terus cuci. Cuci. Angkat dulu celananya biar nggak basah. Ya. Itu sabunnya. Ini sabun. Diangkat aja, diangkat. Oh, ini. Ya, gitu. Ya. Nanti itu dijemur ya. Boleh nanti dipakai lagi. Jangan dibuang. Baju pagi ini masih bagus-bagus, sayang kalau untuk dibuang. Nah, sekarang kita suruh nyuci, karena dia memang tempatnya di sini, kita suruh nyuci dan nanti dijemur bisa dipakai lagi. Ayo, bisa kan nyuci? Bisa. Dicuci. Kasih sabun. Lihat ya. Ada tenaga, pakai tenaga. Jangan atuh nyucinya, yang benar. Duitnya yang tadi 2.100 satu batang. Bapak, bapak punya masih punya orang tua nggak? Mas. Siapa nama ibunya? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Punya bapak? Tidak, saya tidak punya bapak. Lah, ada ibu nggak punya bapak, terus bapak ininya siapa, bapaknya siapa? Saya yatim, Pak.